Teco jadi bahan bully supporter setelah Bali United keok dari Arema FC. Bali United gagal memetik 3 poin pada laga perdana grup B Piala Presiden 2024 di Stadion Kapten Dipta, Gianyar, tanggal 21 Juli tahun 2024. Kekalahan ini membuat supporter Bali United angkat bicara. Akun media sosial Instagram Bali United hanya dalam waktu 10 menit seusai laga kemarin dibanjiri ribuan komentar. Satu pun tak ada yang bernada positif. Hampir semuanya mencaci sang pelatih Stefano Teco Cugura yang dinilai gagal mengangkat performa Bali United. Banyak di antaranya yang kembali menyuarakan tagar Teco out, seperti musim lalu, meski menjadi bahan bully supporter, coach Teco sepertinya tak mau mengambil hati. Teco lebih suka menjelaskan kondisi yang terjadi pada laga kemarin yang membuat Bali United gagal meraih kemenangan. Teco mengeklaim para pemainnya menciptakan banyak peluang pada laga kemarin, tetapi gagal dikonversi menjadi gol. Wali Kota Blitar dan manajemen Arema FC belum sepakat soal izin penggunaan Stadion Supriyadi. Manajemen Arema FC melakukan audiensi dengan Wali Kota Blitar, Santoso terkait permohonan izin penggunaan Stadion Supriyadi, Kota Blitar untuk home base di Liga 1 pada 2024, Senin, tanggal 22 Juli tahun 2024. Belum ada kesepakatan antara Wali Kota Blitar dan manajemen terkait permohonan izin penggunaan Stadion Supriyadi sebagai home base Arema FC di Liga 1. Namun, Wali Kota Blitar, Santoso memberikan beberapa persyaratan agar Arema FC bisa menggunakan Stadion Supriyadi sebagai home base di Liga 1. Belum ada kesepakatan, tapi ada beberapa arahan dari Wali Kota Blitar, arahannya diperbolehkan jadi home base, tapi dengan catatan, kata manajer operasional Arema FC, Sudarmaji usai audiensi dengan Wali Kota Blitar, Santoso. Sudarmaji mengatakan sejumlah catatan yang harus dipenuhi oleh manajemen Arema FC, antara lain soal pembenahan infrastruktur di Stadion Supriyadi mulai akses masuk, lampu, tribun penonton dan lahan parkir. Termasuk, Stadion Supriyadi perlu dilakukan re-assessment lagi karena assessment sebelumnya untuk pertandingan Liga 2. Selamat datang Gustavo Correa. Gustavo Correa kemarin sudah tampak di laga Bali United versus Arema FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali, dia akan menjadi pelatih fisik Arema FC. Coach Gustavo sebelumnya melatih klub Brazil, semoga dengan datangnya pelatih fisik ini bisa meningkatkan fisik pemain untuk mengarungi Liga 1 2024-2025.